Seorang ibu mengamuk di halaman rumah sakit di Jakarta Pusat. Ia meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kematian anggota keluarganya. Ia diduga dianiaya petugas keamanan rumah sakit. Dan masih dari Jakarta Pusat, pemirsa, razia penyandang masalah kesejahteraan sosial diwarnai aksi pengejaran saat petugas berupaya mengamankan sejumlah pengamen dan juga pengemis di kawasan Gambir. Tolong dibantu, diamankan, diberantas, nyawa bab, nyawa. Ini ibu dengan ibu siapa, Bu? Sumiati. Ibu apanya korban, Bu? Keluarganya. Bu, seorang ibu yang merupakan anggota keluarga korban tewas yang diduga dianiaya petugas keamanan rumah sakit mengamuk di halaman rumah sakit Rajak Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dia disangka maling, tapi bebek tidak ada. Dipukulin sampai matanya bubar, kepalanya pecah geger otak. Sementara itu, anggota keluarga lain yang tersulut pun naik pitam hingga nyaris memukuli petugas keamanan. Namun polisi yang berada di lokasi berhasil mengatasi keributan. Pihak keluarga menduga korban tewas akibat dianiaya petugas keamanan rumah sakit karena sebelumnya korban ditangkap atas tuduhan mencuri telepon seluler. Itu dilakukan sama siapa sih, Bu? Oknumnya, Bu? Sebenarnya jujur sih lagi masih dalam pihak penyelidikan ya. Untuk terkaitnya sih mungkin dari Polres ada pemanggilan polisi untuk gelar perkara di Polres Jakarta Pusat. Sementara dugaan awal dari pengakuan istri korban yang ada di rumah sakit, suaminya pergi dalam keadaan sehat namun diberitahukan oleh salah satu security di rumah sakit tersebut agar istrinya segera ke rumah sakit dalam keadaan. Hingga kini, pihak rumah sakit belum bersedia memberi pernyataan terkait kasus ini. Pihak keluarga pun berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut.